Kapolda Jawa Timur memohon maaf atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Polisi menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, orang tua korban tewas tragedi Kanjuruhan mendesak polisi mengusut tuntas insiden tersebut, termasuk menangkap pelaku penembakan gas air mata maupun yang memerintahkannya. Pasangan suami istri Muhammad Arif dan Erna Wati, orang tua Muhammad Irsyad Al-Junet, masih merasakan duka mendalam kepergian putra mereka. Remaja 17 tahun tersebut bersama ratusan orang lainnya meninggal dalam tragedi Kanjuruhan. Tidak hanya putranya, dua keponakannya pun turut kehilangan nyawa. Ia menyayangkan tindakan polisi yang menembakkan gas air mata hingga membuat penonton panik berhamburan. Ayah korban mendesak polisi mengusut tuntas dan menangkap pelaku penembakan gas air mata termasuk yang memerintahkannya. Setidaknya kita ingin diklarifikasi, ditindaklanjuti karena menurut saudara-saudara yang di Malang itu sangat-sangat prihatin sekali tindak lanjutnya para aparat terhadap supporter di tribun yang penembakan gas air mata. Sebelumnya, Muhammad Irsyad Al-Junet bersama kerabatnya pamit menonton pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Korban kembali dalam kondisi tak bernyawa setelah menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Penggunaan gas air mata dan tertutupnya pintu keluar Stadion Kanjuruhan mendapat komentar dari Nugroho Setiawan. Nugroho merupakan warga Indonesia yang mendapat sertifikat dari FIFA di bidang keselamatan dan keamanan dan infrastruktur. Meski tidak menyalahkan langsung atas penggunaan gas air mata, namun Nugroho menyarankan sebaiknya pemadam kebakaran difungsikan untuk pengendalian massa. Oke. Seharusnya jangan sampai masuk. Kalaupun sudah masuk, fungsi dari pemadam kebakaran itu bukan pajangan di Halo Maria di lapangan ya. Dari air mungkin dengan water cannon dan segala macam. Mungkin kita bisa halo mereka dengan air, dengan semprotan air. Kemudian banyak kejadian, banyak prosedur yang sepertinya tidak berjalan dengan baik, mungkin karena keterbatasan infrastruktur stadion, juga yang jelas kesiapan dari panpel sendiri. Permintaan maaf disampaikan Kapolda Jatim atas penanganan pengamanan kerusuhan oleh anggotanya yang menyebabkan 125 suporter Arema meninggal dan lebih dari 300 orang lainnya luka-luka. Permohonan disampaikan usai Kapolda Jatim menjenguk korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kapolda itu prihatin dan turut menyesal sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden juga dan PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan, pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi.
Polisi telah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan pada peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pada kejadian Sabtu malam lalu, 29 saksi telah diperiksa dan sebagian besar anggota Polri yang bertugas saat kejadian. Polisi menyelidiki penyebab terjadinya kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. 29 saksi telah diperiksa, 23 di antaranya anggota polisi yang bertugas saat kejadian, sementara 6 lainnya pihak panitia pelaksana. Pemeriksaan saksi ditargetkan selesai pada hari Rabu ini. Selain memeriksa saksi, tim Lapor dan Inavis juga terus bekerja dengan memeriksa 6 CCTV yang tersebar pada 6 lokasi. 6 titik CCTV yang tersebar pada sejumlah pintu ini menjadi lokasi banyaknya korban. Diperlukan 2 alat bukti sebelum akhirnya menetapkan tersangka yang menyebabkan 125 korban tewas. Kemudian untuk Lafor, hari ini masih mendalami 6 titik CCTV. Ya, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12, dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh Lafor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu ketelitian dan kehati-hatian juga dari Lafor. Hingga Selasa kemarin, 59 korban masih dirawat. Para korban tersebar pada sejumlah rumah sakit, 30 di antaranya berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pos lalu lintas di Makassar, Sulawesi Selatan dilempari bom molotov oleh sekelompok orang tak dikenal. Diduga para pelaku melampiaskan kekesalan atas tindakan polisi, melepaskan gas air mata dalam kerusuhan supporter Arema di Stadion Kanjuruhan Malang. Pos lalu lintas Polrestabes Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan dilempari bom molotov oleh sekelompok orang tak dikenal. Para pelaku juga membakar ban bekas di depan pintu pos lantas dan melempar bom molotov hingga terbakar. Seorang warga yang tertidur di pos nyaris ikut terbakar. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Diduga, para pelaku melampiaskan kekecewaan karena tindakan polisi yang menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang sehingga memakan ratusan korban jiwa. Para pelaku juga melakukan aksi vandalisme pada dinding samping pos lantas. Ini dimungkinkan berkaitan dengan imbas kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Apakah ada saksi yang sudah diperiksa terkait hal ini dan berikut barang buktinya atau bagaimana? Ya, 2 orang saksi sudah diminta keterangan yang berada di TKP pada saat itu. Kalau barang bukti apa di lokasi? Ya, barang bukti yang ditemukan itu ada spanduk, ada ban bekas, dan ada botol dari yang mungkin di tempat, ya, bahkan. Polisi telah memeriksa 2 saksi. Ban bekas, spanduk, dan botol berisi bensin yang digunakan untuk menyerang pos diamankan polisi sebagai barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Pasangan suami istri ditemukan tewas di rumahnya di Lebak, Banten. Pada tubuh kedua korban pengusaha kayu tersebut terdapat luka senjata tajam. Warga Kampung Langerang, Cipanas, Lebak, Banten dikejutkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumahnya. Pada tubuh pengusaha kayu ini ditemukan luka senjata tajam. Korban B, sang suami 60 tahun dan istrinya O 58 tahun, diduga tewas akibat dibunuh pada malam hari. Selama ini kedua korban hanya tinggal berdua sementara anak-anaknya tinggal di kawasan Bogor, Jawa Barat. Jam 08.00. Terakhir komunikasi sama bapak kapan? Jam 12. Malam tadi. Pagi. Siang. Kemarin siang. Mau bayar kayu katanya. Pada cerita nggak ada masalah? Nggak ada. Selain pengusaha kayu, korban juga membuka warung di rumahnya. Pada kasus ini sejumlah saksi telah diperiksa. Dari lokasi polisi tidak menemukan barang-barang berharga korban yang hilang. Bahwa dua korban membuka usaha warung.
usah waktu, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang hotel yang dibakar untuk melayani kejadian ini kan terjadi sekitar malam, tengah malam atau subuh, dan diketahui oleh salah satu saksi yang berada di orang korban sekitar jam 20. Peristiwa ini diketahui sekitar pukul 7.30 pagi saat seorang saksi akan berbelanja di warung korban. Saksi melihat korban tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat tenggelam saat mengikuti olahraga rafting atau arung jeram di Sungai Ayung, Gianyar, Bali. Korban dan 9 wisatawan lainnya tenggelam akibat terseret arus sungai yang deras. 9 wisatawan lainnya selamat, sementara korban sudah 3 hari belum ditemukan. Petugas gabungan Basarnas, BPBD, dan polisi menyisir aliran Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar, Bali dalam pencarian seorang WNA yang tenggelam. Robinov Clifford Neal, 64 tahun, warga asal Amerika Serikat tersebut diduga tenggelam ketika mengikuti kegiatan rafting di Sungai Ayung 3 hari lalu. Sebelumnya, korban bersama 9 wisatawan lainnya tenggelam saat rafting akibat terseret arus sungai. 9 wisatawan tersebut berhasil diselamatkan. Hari kedua pencarian seorang WNA asal Amerika ini. Jadi dari jam 6 tadi kita sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, melakukan pencarian dengan tim SAR gabungan. Jadi kita bentuk 3 sektor, jadi satu sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sudah dilakukan penyapuan. Sampai dengan jam sekarang ini hasil pencarian masih dihitung. Upaya pencarian akan dilanjutkan selama sepekan. Berhati-hatilah ketika melakukan olahraga air. Pastikan kondisi arus sungai serta cuaca dalam keadaan mendukung. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas babak belur di sebuah tepi jalan di Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga yang mengetahui kondisi korban tak henti menangis. Keluarga tak henti menangis melihat jasad MI, pria 26 tahun, di Rumah Sakit Umum Daerah Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga tak menyangka korban tewas dengan cara tragis. Jasad warga Marusu ditemukan warga di pinggir jalan desa Dusun Bontoleko, Bantimurung. Polisi yang datang segera melakukan olah TKP. Korban diduga tewas dianiaya karena ditemukan lebam di wajah dan luka di kaki. Kondisi korban sendiri ditemukan itu, dia luka-lukanya seperti apa sih, Pak? Pada saat korban ditemukan itu ada bercak darah di muka dan lebam di bagian kedua mata. Kalau dengan luka begitu, Pak, apakah ada dugaan penganiayaan atau gimana, Pak? Kalau dilihat dari kondisi lukanya, Pak? Kalau dari kondisi luka berarti itu kayaknya ya, ini masih sementara pendalaman, ada dugaan kekerasan. Kekerasan ya, Pak? Sejumlah barang bukti diamankan, polisi menyelidiki kasus ini. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Dua pria pelaku curanmor terekam CCTV beraksi di rumah kos Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku merusak kunci pagar dan membawa kabur motor korban. CCTV merekam dua pria pelaku curanmor masuk ke dalam rumah kos di Jalan Gedong Taman Sari, Jakarta Barat. Merusak kunci pagar, satu pelaku masuk memantau situasi, sementara pelaku lainnya menunggu di motor. Dirasa situasi aman, pelaku mengambil helm dan merusak kunci kontak motor incarannya. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pergi. Kunci letter T di gemboknya tuh di jebol. Udah nggak lama dia masuk, udah itu juga kunci apa motornya juga kayaknya ketahuan apa namanya kelihatan dari CCTV itu dibongkar begitu, udah langsung orang-orang juga banyak sih yang lalu-lalang cuman nggak pada iyang kan. Dan serupa sering terjadi di sini, Bu? Katanya ketua RW-nya hilang juga katanya, 2 apa 3. Aksi pencurian kerap terjadi di perumahan tersebut. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan pencurian ini ke polisi.
Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Seorang remaja ditemukan tewas di area parkir sebuah apartemen di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga korban tewas akibat terjatuh dari lantai 19 apartemen. Seorang remaja laki-laki ditemukan tewas di area parkiran sebuah apartemen di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Korban V, yang masih berusia 16 tahun, diduga terjatuh dari lantai 19 apartemen. Sebelumnya, warga mendengar suara benda terjatuh yang menghantam atap teras di lantai bawah. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Polisi sektor Penjaringan menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan melaporkan. Satu keluarga terjebak lift di Gedung Majapahit Karaoke, Jalan Majapahit Selatan, Mojokerto, Jawa Timur. Proses evakuasi sempat terkendala akibat manajemen gedung yang tak bisa dihubungi. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi satu keluarga yang terjebak dalam sebuah lift di Gedung Majapahit Karaoke, Jalan Majapahit Selatan, Mojokerto, Jawa Timur. Evakuasi sempat terkendala karena manajemen gedung tak bisa dihubungi. Setelah satu jam membuka paksa pintu lift menggunakan linggis, keempat korban berhasil diselamatkan. Sebelumnya, korban Nugroho, 41 tahun, beserta tiga anggota keluarganya hendak pergi ke lantai 3 gedung. Namun, lift tak bisa berfungsi dan pintu tidak bisa terbuka. Dan langsung anggota saya meluncur menangani dengan alat seadanya, termasuk alat linggis, congkel dengan balok kayu untuk membuka lift yang sedang error, yang rusak itu. Dan di lift itu ada warga terjebak 4 orang. Manajemen gedung sebaiknya rutin memeriksa fasilitas gedung untuk menghindari peristiwa serupa. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Dengan menggunakan senjata tajam, sejumlah pelajar menyerang warga di Palopo, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga panik lari menyelamatkan diri. Aksi pelajar tersebut terekam CCTV. Sejumlah pelajar berkendara motor terekam CCTV melakukan pembusuran terhadap pengendara mobil di Kelurahan Songka, Kecamatan Warsel, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan penyerangan sambil menodongkan busur panah yang membuat korban panik ketakutan. Beruntung korban berhasil menghindar dari lemparan anak panah. Pembusuran terjadi akibat ketersinggungan pelaku dengan korban. Empat pelajar diamankan sebagai saksi, sementara pelaku utama yang identitasnya sudah dikantongi masih dalam pengejaran polisi. Polisi amankan satu buah anak panah yang dilepas pelaku dan satu unit motor yang digunakan pelaku dan rekannya. Pembusuran dengan motif ketersinggungan. Jadi korban ini lewat, merasa dilihatin, dipelototin oleh pelaku, sehingga korban menyampaikan kepada pelaku apa yang kau lihat-lihat. Kau lihat hal tersebut. Sambil berjalan, pelaku ini mengejar pelaku sampai dengan di BTN Sarinda. Polisi berharap agar orang tua pelaku segera menyerahkan anaknya untuk diproses hukum. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin melaporkan. Kebakaran melanda 15 rumah penduduk di Jalan Kos-Kosan Taman Sari, Jakarta Barat dini hari. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Kobaran api membakar permukiman padat penduduk di Jalan Kos-Kosan Taman Sari, Jakarta Barat. Api dengan cepat membakar 15 rumah warga. 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Akibat peristiwa tersebut, puluhan warga kehilangan tempat tinggal. Diduga penyebab kebakaran dipicu korsleting listrik.
kurang lebih 15 rumah. Kita belum tahu berapa detailnya. Nanti kita hitung karena sudah siap, sudah padam, kita hitung sama-sama RT-nya dan keluarganya. Ini juga dari apa, Pak? Dari konsenting rumah ini. Sudah, karena ada tukang tutur. Ini yang kebakar rumah tinggal atau kos-kosan? Rumah tinggal sebagian kosan kecil. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebaiknya rutin memeriksa kabel listrik serta instalasi arus listrik untuk mencegah korsleting. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Kebakaran juga melanda rumah warga dan sebuah warung kelontong di Jalan Persada, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Bangunan yang terbuat dari material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar berupaya memadamkan kebakaran yang melanda rumah seorang warga dan sebuah warung kelontong di Jalan Persada, Tebet, Jakarta Selatan. Material yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api cepat menghanguskan seluruh bangunan warung dan rumah. Sebelumnya, api pertama kali muncul dari warung kelontong dan merambati rumah di sampingnya. Belum diketahui penyebab kebakaran. Tiba-tiba keluar asap, nggak tahu sebabnya dari apa juga kita tidak tahu karena warung ini kan tutup gitu. Nah begitu pas kita lihat sudah keluar, api tiba-tiba sudah membesar gitu. Nah maka terjadilah seperti ini. Ini yang kebakar ini apa aja Pak yang kebakar Pak? Ya kalau dilihat dari material rumah itu ya seperti warung, ya, barang-barang itu habis semua, mobil. Dan... Oh rumah sekaligus warung kelontong yang kebakar ini. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Seorang pria membunuh pria lainnya. Pelaku cemburu setelah mantan istrinya menikah lagi dengan korban. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap. Bantuannya,